Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita semua sedang menjalani masa kenormalan yang baru. Kondisi ini menuntut kita berpikir bagaimana museum tetap terhubung dengan masyarakat. Visi edukasi tetap berjalan dan aktivitas museum terinformasikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama ini saya sampaikan, Museum Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan pameran temporer koleksi penumpasan PGRS Paraku yang diadakan secara virtual di Gedung Wawasan Nusantara Museum Provinsi Kalimantan Barat. Pameran tersebut bertujuan mengenalkan Museum Provinsi Kalimantan Barat agar masyarakat luas mengetahui dan memiliki perhatian positif terhadap keberadaan museum. Selain itu, dengan diadakannya pameran temporer ini, diharapkan mampu mengangkat warisan budaya lokal dan potensi objek wisata serta menggugah rasa bangga dan cinta akan budaya Indonesia. Mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme untuk Indonesia maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam museum di hatiku. Halo sahabat museum, tetap semangat dan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan membawa sahabat museum untuk mengunjungi pameran temporer 2020 yang diselenggarakan Museum Provinsi Kalimantan Barat tentang peristiwa bersejarah, yaitu PGRS Paraku, Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Partai Rakyat Kalimantan Utara adalah organisasi yang dibentuk pada saat terjadinya konfrontasi dengan negara Malaysia. Nah, benda-benda hasil rampasan Kodam 12 Tanjung Pura tersebut sudah terregistrasi sebagai koleksi-koleksi Museum Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini akan dipamerkan dalam pameran temporer tahun 2020 secara virtual. Pameran temporer yang diselenggarakan secara virtual ini memamerkan koleksi hasil penumpasan PGRS Paraku yang diserahkan oleh Pangdam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI IB Sujana kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat saat itu adalah Bapak Sujiman pada tanggal 16 Juli 1984 di Pontianak dalam upaya melestarikan hasil-hasil perjuangan para prajurit TNI ABRI umumnya dan para prajurit Kodam 12 Tanjung Pura khususnya beserta rakyat Kalimantan Barat dalam menumpas PGRS Paraku. Selanjutnya, Bapak Gubernur menyerahkan benda-benda bersejarah tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat untuk dijadikan benda koleksi museum. Pameran koleksi hasil penumpasan PGRS Paraku di Kalimantan Barat sebelumnya sudah pernah diselenggarakan, yaitu di tahun 1984 dan tahun 1993 oleh Museum Provinsi Kalimantan Barat. Dan di tahun 2020 ini, Museum Provinsi Kalimantan Barat kembali menyelenggarakan pameran serupa dengan memamerkan koleksi diantaranya beberapa perlengkapan rumah tangga, beberapa dokumen, dan peralatan medis. Nah, sahabat museum, ini adalah barang-barang milik anggota PGRS Paraku yang berhasil dirampas dalam operasi militer di Bukit Bangkit, daerah Bengkayang. Selembar kulit kayu kapua yang sudah diproses menjadi lembaran lebar oleh anggota PGRS Paraku digunakan untuk membuat peta rahasia atau peta buta. Keranjang ambin dari rotan, generator Honda, bor tradisional, bor modern, mesin jahit, peralatan masak, makan, dan minum merupakan peralatan tradisional penduduk setempat
oleh anggota PGRS digunakan sebagai upaya penyamaran agar sulit dibedakan dengan penduduk setempat oleh TNI. Hasil rampasan lainnya berupa dokumen milik PKI di daerah Kalimantan Barat, bendera PKI dan PGRS Paraku, juga vandal acara kampanye PKI. Dokumen lain berupa lencana PGRS Paraku, perangko, berbagai tanda pangkat komunis Cina, berbagai jenis cap palsu dan cap PKI, buku-buku PKI dan PGRS Paraku. Hasil rampasan TNI juga berupa peralatan medis milik PGRS Paraku, yaitu berbagai jenis obat-obatan yang berhasil dirampas dalam operasi Marsit 1 pada tanggal 2 sampai 14 September 1974 di hulu Sungai Kelabu, Kecamatan Terentang. Dokumen lainnya yang merupakan hasil rampasan TNI berupa death letter box atau kotak surat maut. Baik sahabat museum, itu tadi adalah barang-barang yang dipamerkan dalam pameran temporer 2020 tentang koleksi barang-barang penumpasan PGRS Paraku. Yuk kita ke museum, museum di hatiku.